Salam sejahtera para pelajar sekalian. Pada kali ini, Cikgu Syam nak buat sambungan tentang hubungan pecahan dengan peratusan. Kita recall balik. 1 per 4, kita akan dapat berapa pelajar? 25%. Kita akan dapat 25% untuk bahagian yang belorik warna merah jambu ini. Lepas itu kita akan belorikkan kedua, atau kita makan dua keping kek. Kita bermain seperti kek. Daripada empat potongan, kita akan makan 25 campur 25 akan dapat 50% kek yang kita makan. Jika kita makan lagi satu keping kek yang ketiga, kita akan makan 25% lagi. Maka 25 tambah 25 tambah 25, kita akan makan 75% kek. Atau pecahannya adalah sama dengan 3 per 4. Jika kita makan semua kek, kita akan tambah 25% lagi, kita akan dapat 100%. Maknanya kita makan semua. Maka 1 per 4 adalah 25%. Jika 2 per 4 kek, 2 kek kita makan daripada 4 potongan, kita akan dapat 50%. 24 ni sama dengan setengah lah. Sebab 2 bahagi 2, 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. Akan dapat 1 per 2. Jadi kita kena faham masuk konsep pecahan dulu. 2 per 4 ni sama dengan setara dengan 1 per 2. Kalau kita faham tentang peratus, 50%. Baik, jika kita makan lagi 3 per 4, kita akan dapat 75%. Kita akan makan 75%. Maka kalau kita makan 4 per 4, kita akan makan 1 kek. Semua kita makan akan jadi 1. Sebab 4 bagi 4 akan dapat 1. 4 bagi 4 akan dapat 1. Sama dengan 1. Di pelajar, mesti faham macam mana boleh dapat satu ni. Jadi kita akan dapat peratusnya 100%. Jadi kesimpulannya pelajar, kita mesti mahir pecahan ke peratus. Maksudnya 1 per 4, 25%. Bagaimana kita tahu 25%? Kita makan lagi satu kek, kita lorikkan pada dua bahagian ini pada per 4. 2 per 4 kita akan dapat 50%. 25 tambah 25 kita dapat 50%. Maknanya separuh 50%. 50 per 100 maksudnya. 50 per 100. Jika 3 per 4, 75%. Dan 4 per 4 sama dengan 100%. Jadi itu saja pelajar. Harap pelajar tekan bahagian melanggan butang warna merah dan klik loceng untuk apapun informasi tentang video pengajaran matematik Cikgu Syam, dan tekan klik share. Semoga pelajar lain dapat manfaat. Sekian, bye bye.